Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi demi menutupi apa supaya itu tidak diungkit-ungkit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Makanya kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja, saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah saya bila saya mengutarakan peristiwa tersebut suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau apa berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Ya, oke, kita lanjutkan selanjutnya adalah